Rajab sebagai salah satu bulan-bulan mulia Al-Ashhur Al-Hurum, karena dijelaskan dalam hadis-hadis sahih dari Abu Bakrah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal-ard. As-sanatu 12 shahra minha arba'atun hurum wa thalathatun mutawaliyatun Dzulqa'dah Wadzulhijjah walmuharram warajabun syahrun mudhorun ladzi baina jumada wa sya'ban." Sesungguhnya masa berputar seperti keadaan Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia. 3 bulan mulia secara berurutan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab bulan kabilah mudhar yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang berkaitan dengan puasa di bulan-bulan mulia Al-Ashhur Al-Hurum dinilai dhaif oleh para ulama. Imam Nawawi berkata, "Walan yasbut fi shaum Rajab nahyun wala nadhun li'ainihi, walakin أصل الصوم مندوب إليه وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم ورجب أحدها والله أعلم." Tidak ada anjuran secara khusus untuk berpuasa di bulan tersebut, tetapi Rajab sama dengan bulan yang lainnya. Namun sebenarnya hakikat puasa adalah sunnah. Di dalam Sunan Abi Dawud dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan puasa di bulan-bulan haram, bulan mulia, dan Rajab adalah salah satunya. Syarah Muslim, juz 4, halaman 167. Walaupun demikian, 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap menganjurkan puasa di bulan Rajab. Imam Hanafi, "Lianna shaum Rajab kana masyru'an." Puasa Rajab adalah disyariatkan. Abu Bakar As-Sarhsi dalam Al-Mabsuth, juz 4, halaman 72. Mazhab Maliki, "Wa nudiba shaum baqiyatil Muharram wa shaum Rajab wa Sya'ban wa nudiba shaum yaumin nisfi min Sya'ban." Disunahkan puasa di bulan-bulan mulia, puasa bulan Rajab, Sya'ban, dan puasa di pertengahan Sya'ban. Syekh As-Sawi dalam syarah As-Saghir, juz 3, halaman 251. Madhab Syafi'i, "Qila wa minal bid'i shaum Rajab wa laysa kadzalika bal huwa sunnatun fadilatun kama bayyantuhu fil fatawi wa basattu al kalam alaihi." Dikatakan bahwa puasa Rajab adalah bid'ah, maka itu tidak benar, bahkan suatu kesunahan yang utama, sebagaimana saya terangkan dalam kitab Al Fatawi karya Ibnu Hajar Al Haitani. Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati dalam I'anatul Talibin, juz 1, halaman 313. Madhab Hambali, "Qala fil furu' lam yadhkur aktsarul ashhadi istihbab shaum Rajab wa Sya'ban wastahsanahu Ibnu Abi Musa fil Irsyad. Qala Ibnul Jauzi fi kitab Asbabil Hidayah yustahabbu صوم الأشهر الحرم وشعبان كله وهو ظاهر ما ذكره المجد في الأشهر الحرم." Ibnu Muflih berkata dalam kitab Al-Furu', "Kebanyakan ulama Hanbali
tidak menyebut kesunahan puasa bulan Rajab dan Syakban. Sedangkan Syekh Ibnu Abi Musa dalam kitabnya Al-Irsyad menilainya sebagai sesuatu yang bagus. Ibnu Al-Jauzi berkata dalam kitab Asbab Al-Hidayah, dianjurkan berpuasa di bulan-bulan mulia dan bulan Syakban keseluruhannya. Ini adalah pendapat yang disebutkan oleh Al-Majdi tentang bulan-bulan mulia, Syekh Ali bin Sulaiman Al-Mawardi dalam Al-Insaf, Juz 5 halaman 500.